tapi ya siapa sih yang nggak mau nikah, cuma itu mah ngalir aja sih. Kalau gitu gue bercanda-bercanda dulu. Enggak lah, itu mah enggak. Semua itu kan karena apa namanya acara bareng aja, bintang tamu di program aku, canda ya malah. Enggak berkelanjutan. Jadi pacaran sih. Sekarang, kalau sekarang sih. Gofar. Enggak, dia baru punya pacar. Enggak, kalau sekarang mah aku ya ada ya orang yang dekat sama aku ada. Tapi kalau untuk dibilang pacar, aku sih sekarang belum mau bilang pacaran, belum mau pacaran. Soalnya iya pengen nikah. Soalnya capek gitu pacaran. Pulang sendiri. Pulang sendiri. Tapi kan harus kenal dulu. Udah berapa lama? Kamu pacaran lama? Lama deketnya nembak udah sama kok mati loh. Enggak mati. Menyatakan cinta, ya ampun, enggak ada. Enggak, maksudnya ini kan masih penjajakan-penjajakan, jadi kita maksudnya dekat, tapi kalau untuk kayak punya hubungan yang memang serius aku belum, karena sekarang mah fokusnya masih kerja dulu, cari duit dulu, senangin orang tua, senangin keluarga gitu. Jadi kok enggak pacar udah ada belum? Tapi udah kenal orang tua belum? Aku bilang belum. Tapi hari ini yang deket ada ya, yang deket. Kan yang deket ada dong. Ya yang kalau aku jujur sih sebenarnya kalau bisa mah ya pasangan jangan kerjaan yang sama deh. Kenapa ya? Militer. Kenapa ya? Emang udah berapa lama kenalnya? Misalkan utas ini. Kenalnya udah berapa? Kenalnya udah berapa lama? Kenalnya udah lama. Berarti dari kenal orang tua dong berarti? Enggak. Belum, maksudnya karena kan aku juga masih kebijakan, jadi kayak masih yang ini, karena orangnya ini masih pendalaman. Itulah belum mau terburu-buru, gak mau salah lagi kan kita. Jadi pacaran kan? Hah? Inisial? Belum. Kita kalau pacaran juga di posting pasti. Iya dong, gak canggung. Tapi hari ini datang kan? Siapa? Laki-laki tadi banyak yang pada datang, jadi kandidat-kandidat itu tuh pada datang. Inisialnya inisial B. T. Itu siapa? T. Siapa? Inisialnya. Oke, siapa? Gak ada inisial. A, B, C, D, E. Ya jangan kan disebut satu, yang satu denger, ya kok bukan gue gitu. Berarti banyak. Kandidat banyak jadi bingung sambil milih-milih ya? Iya kan kata emak gue jangan sampai salah pilih. Jadi kalau ada pilihan, ya di ini dulu apa namanya? Disaring. Iya, disaring, seleksi dulu. Jadi gak mesti inisial, karena nanti kalau sebut ini jalan ini, yang ini gak kasih gue, kan jadinya gue kagak. Kriterianya apa? Kriteria vokal. Tadi kan udah disebutin sama mama, sama bapak. Yang penting baik, benar. Ya beriman gitu, terus tanggung jawab saya sama aku, sama keluarga, dan bisa bimbing aku, terus bisa bangun aku juga. Ini tadi bagi waktu dengan kandidat kerja tuh bagi waktunya, bagi kandidatnya. Oh, bagi waktu sama kandidatnya. Kenapa jadi ngomongin kandidat sih? Apa pemilihan calon pemimpin daerah? Apa maksudnya jadi? Bagi waktunya. Gak ada bagi waktu, soalnya bukan yang jalan ke pemerintahan yang masih ya ngobrolnya masih lewat chat. Kamu siapa? Gue sih orangnya, gue cuma bercanda doang ngomongnya. Tadi bilang katanya takut ngelakuin kesalahannya. Iya. Kesalahan seperti apa sih? Yang kan pernah gagal, jadi aku gak mau sampai gagal lagi. Makanya sekarang harus hati-hati. Jadi kayak gak mau langsung kenal sama cowok gitu, tapi terus langsung mau cepet punya hubungan. Jadi sekarang ya nyati pelan-pelan ya saling kenal dulu. Tapi kesiapannya gimana ketika misalkan langsung? Nah ini apa kok? Yang mana dulu nih? Nah tapi kesiapannya gimana ketika misalkan si kandidat itu langsung lama? Siap? Ya tergantung kalau udah meyakinkan aku, meyakinkan keluarga, terus ya maksudnya jelas juga orangnya, keluarganya, fokusnya ya apa enggak, tapi punya sama-sama niatnya satu, membangun rumah tangga sampai
mau diusahakan. Target mah nggak ada, targetnya ada. Lebih kalau sekarang sih aku lebih kayak karir.